Ini jawaban rumah tangga Ria Ricis yang dikabarkan goyah. Siara ke makam ayah tanpa Tengku Rian, hanya bersama Moana, Ria Ricis tulis kata ini. Rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian saat ini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya rumah tangga keduanya sedang dikabarkan tidak baik-baik saja. Bahkan kali ini Ria Ricis siara ke makam ayah juga tak ditemani oleh sang suami. Pah, hanya itu caption yang ditulis Ria Ricis dalam unggahan Instagramnya. Ria Ricis datang bersama sang bunda Yunifa Lismawati. Ricis dan sang bunda terlihat memeluk nisan mendingan ayah. Dalam kanal YouTube-nya, Ria Ricis mendengarkan cerita sang bunda mengenang masa lalunya. Ria Ricis ke makam mendiang ayah juga membawa serta Moana dan tanpa sang suami Tengku Rian. Ria Ricis juga bercerita lebaran keduanya tanpa kehadiran sang ayah. Lebaran 2 tahun lalu, Ria Ricis melewati di Aceh dan ini yang kedua kalinya hingga seterusnya dia akan melewati lebaran tanpa kehadiran mendiang ayah. Di tengah-tengah obrolan bersama ibunda di depan makam ayahnya, Ria Ricis meminta nasihat untuk rumah tangga. "Ibu ada pesan gak untuk aku dan Rian tentang rumah tangga?" tanya Ria Ricis. "Semoga baik-baik, harus sabar dalam rumah tangga, harus sabar, intinya sabar aja. Jadi nanti supaya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, langgeng. Baik-baik aja, alhamdulillah ibu sabar," kata sang bunda dan diaminkan oleh Ria Ricis. Baru-baru ini muncul curhatan Tengku Rian di akun @lambeamiar yang belak-belakan menyebut tak mencintai Ria Ricis lagi. Bahkan saat itu, Tengku Rian terang-terangan mengaku dirinya menikahi Ria Ricis karena ingin pansos saja. Namun lantaran kini sudah terkenal, diakui Tengku Rian dirinya tak lagi mencintai sang istri. Sontak pengakuan ini menjadi sorotan netizen. Banyak yang justru menyebut curhatan Tengku Rian tersebut sangatlah tulus. Hal ini terlihat saat Tengku Rian dihipnotis Uyakuya beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut Tengku Rian dihipnotis oleh Uyakuya sehingga tidak tanggung-tanggung mencurahkan isi hatinya. Saat dihipnotis, Tengku Rian mengungkap dirinya terpaksa meminang Ria Ricis karena ingin pansos alias ingin terkenal. "Awalnya sayang cuma untuk pansos," kata Tengku Rian dilansir dari TikTok Kamila268. Tengku Rian menambahkan kini sudah tidak lagi benih-benih cinta kepada Ria Ricis. Uya mendengar hal itu pun lantas menanyakan alasan Tengku Rian menikahi Ria Ricis. Bahkan saat itu Tengku Rian terang-terangan mengaku dirinya menikahi Ria Ricis karena ingin pansos saja. Namun lantaran kini sudah terkenal, dia akui Tengku Rian dirinya tak lagi mencintai. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.